Menjawab pertanyaan dari beberapa teman, bagaimana cara menambahkan print to PDF pada Windows 7 dengan Office 2007 atau 2010? Ada juga di antara teman-teman yang di Office-nya itu tidak muncul print to PDF-nya. Pada Office 2007 yang diinstal pada Windows 7 ternyata tidak membawa atau tidak terintegrasi print to PDF. Seperti contohnya pada file yang saya buat ini, kemudian saya mau mengeprint ke PDF, bentuk PDF, ternyata tidak bisa. Berikut cara-cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita masuk ke menu Device and Printer, kemudian kita tambahkan printer dengan mengklik menu Add a Printer. Kemudian kita pilih lokal dengan port LPT1. Nah, kemudian kita pilih Microsoft. Nah, kalau Office-nya membawa print to PDF, maka di sini akan muncul Microsoft Print to PDF. Tetapi karena ini Office-nya 2007, ternyata juga tidak muncul. Untuk mengatasi hal ini, maka kita perlu menambahkan aplikasi baru, yaitu aplikasi Qt PDF. Oke, kita langsung masuk ke browser ya. Kita ketik aja di sana qtpdf.com, kemudian pilih menu produk dan pilih Qt PDF Writer. Kemudian di sini ada menu free download. Kita download aja yang ini. Besarnya sebanyak 3 mega saja, kecil kok teman-teman. Nah, setelah di download kita buka dan kita jalankan. Jadi kita install dulu ya. Accept. Next. Oke, ini tutup dulu deh. Biar enggak mengganggu pemandangan. Oke, kita accept. Kemudian kita next. Kita next lagi dan install. Oke, catatannya membutuhkan internet. Jadi kita harus dalam keadaan online untuk menginstalnya saja. Dan selesai. Oke, sekarang kita buka lagi Microsoft Word-nya dan kita coba print to PDF. Apakah sudah muncul? Oh, sudah muncul Qt PDF Writer. Kita oke, kita simpan di dalam bentuk PDF dengan nama penilaian. Oke, kita simpan dengan penilaian ya. Nah, sekarang kita cek hasilnya ya. Hasilnya apakah PDF-nya bagus? Ternyata hasilnya bagus, teman-teman. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.